Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dodi kini memang menjadi tua-tua keladi, dan Ayu Wisya kini dicampakkan dan dia berpindah ke lain hati. Kita tahu bahwa Ayu Wisya yang sudah menyatakan cintanya dan menarik hati Dodi, tetapi ternyata Dodi dingin-dingin saja menanggapi cinta Ayu Wisya, dan akhirnya cinta pun bertepuk sebelah tangan. Padahal Ayu Wisya sampai datang dari Padang ke Jakarta untuk menemui Dodi dan berlebaran bersama Dodi. Tapi nampaknya memang dalam apa yang diungkap oleh media dalam wawancaranya, Dodi nampak pasang muka dingin, sementara Ayu Wisya yang ngebet. Dan kini Dodi memang terang-terangan sepertinya mencampakkan Ayu Wisya dan berpindah ke lain hati. Nah, bagaimanakah perilaku Dodi ini? Dan bagaimana secara kejiwaan? Bagaimana siapa saja yang akan didekati Dodi? Karena Dodi merasa sudah menjadi selebriti. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment-nya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Film. Tua-tua keladi, Ayu Wisya cuma bisa gigit jari. Pepet Dodi Sudrajat usai sempat jadi musuh, Ayah Mayang kini justru ngebet dekati Wika Salim hingga lakukan hal nyeleneh ini. Sejak cerai dari Puput, tingkah pola Dodi Sudrajat makin menjadi-jadi. Belum ada sebulan kembali menyandang status duda, Ayah Vanessa dikabarkan lengket dengan banyak wanita. Kelakuannya pun disebut-sebut sebagai ABG yang baru kenal cinta. Belakangan Dodi Sudrajat tengah dijodoh-jodohkan dengan Ayu Wisya. Pasalnya, keduanya kerap mengunggah momen mesranya di media sosial. Bahkan Ayu Wisya digadang-gadangkan bakal jadi ibu tiri Mayang. Tak sampai di situ, yang terbaru Dodi Sudrajat malah mengutarakan ketertarikannya terhadap Wika Salim. Bak hempas Ayu Wisya, Dodi Sudrajat sampai lakukan hal nyeleneh ini untuk mendekati Wika Salim. Dodi Sudrajat sempat salah tingkah saat ditanya soal Wika Salim oleh para wartawan. Pasalnya, belakangan ini Ayah Mayang kerap dijodohkan dengan artis cantik tersebut. Hal ini berbeda saat Dodi bersama Ayu Wisya dan ditanya wartawan. Dodi dengan santai mengatakan bahwa dia hanya teman. Tetapi Ayu Wisya yang kemudian nyolot dan mengatakan dia teman tapi mesra. Namun untuk Wika Salim ini, Dodi nampaknya langsung grogi. Sepertinya ada chemistry dalam hatinya terhadap Wika Salim, sehingga menggerakkan ke lelaki-lelakiannya. Aduh, grogi jadinya ya, ujar Dodi Sudrajat, diambil dari YouTube Indosiar. Waktu itu grogi dan menampakkan bahwa raut wajahnya memang ada ketertarikan. Dodi Sudrajat lantas mengaku jika ia memang menyukai Wika Salim sejak dulu. Bahkan ia memiliki mantan kekasih yang sangat mirip dengan Wika Salim. Dodi juga pernah punya pacar dulu nih ya. Kriterianya sama seperti Wika Salim gitu. Sama putih. Terus ya langsing gitu, aku Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat juga mengatakan secara jelas jika Wika Salim adalah kriteria wanita idamannya hingga saat ini. Kalau Dodi sih ya, Wika Salim memang kriteria Dodi lanjutnya. Bukan Ayu Wisya sepertinya. Pada kesempatan tersebut, Dodi Sudrajat melakukan hal yang cukup nyeleneh, yakni meminta Wika Salim untuk mengikuti balik akun Instagramnya. Ini Wika Salim nih, Dedi follow ya. Pesennya Wika Salim itu udah Dedi follow, nanti di follow back ya,
ujar Dodi malu-malu. Tingkah pola Dodi Sudrajat tersebut lantas menuai banyak hujatan dari netizen. Banyak yang menilai Dodi Sudrajat tidak bertingkah sesuai usianya. Dodot ada-ada saja. WKS mana mau sama Pak D. Pengangguran hidupnya kontroversial. Nenek-nenek juga gak bakal mau sama lu. Tua-tua keladi. Masih banyak yang muda. Ngapain mau amal aki-aki. Mending tajir mah. Kemudian netizen di Gridfam juga berkomentar. Wika Salim, jangan sampai mau deh ya. Tua-tua keladi, tua-tua makin gila nih, gilo. Nafkain anak-anak and istri sebelum cerai hanya 10% dari penghasilan tidak tetap. And tuntutan nafkain anak kandung Aisyah 10 juta per bulan tidak dikabulkan. Hakim PA, gimana mau biaya artis yang banyak biaya? ODGJ X Sididol, wanita bloon yang mau deketin. Itulah orang halu terlalu kepedean. Wika Salim kan tidak mau menyinggung dan menyakiti orang. Bukan berarti mau sama dia. Malu aku, malu pada semut merah. Dodot, dodot. Kepede amat loh, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi gila. Gak cuma gila harta, ternyata gila wanita juga. Aduh, cewek mana sih yang mau sama lu, Dot? Apalagi sekarang si Indonesia tahu kelakuan minus lo. Gak punya kaca ya di rumah. Ntar gue kasih 10% nafkain istri nol gede buat anak kandung. Nenek-nenek aja belum tentu mau. Dodot ABG bau tanah. Fred, Dodot semangat deketin cewek berduit. Kan enak tinggal di rumah nungguin nafkah dari cewek. Dodot lebih rendah. Pak Dodot, tuanya kelapa banyak santannya. Nah tuanya bapak apa yang bisa diambil? Duit gak gablek sakar melapak Dot. Perempuan bodoh kalau mau dideketin si Dodot. Dulu punya pacar kayak WS. Daya hayalnya tingkat dewa mabuk.